السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah Sampailah kita pada halaman 44 Dari syarah Syekh Saleh al syekh ta'ala Mengawali dari dalil yang pertama dalam hadis dalam bab Al-Khawf Nasyirq Takut terjerumus ke dalam kesyirikan Kata Syekh Qala Syekh Rahimahullah Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa qaulullah ta'ala wa qaulullah ta'ala wa qaulullah azza wa jalla inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha <coughs> Di sini penulis menyebutkan firman Allah taala dengan mengucapkan sebelumnya adalah <coughs> dan Firman Allah Azza wa Jalla Artinya Sesungguhnya Allah Tidak mengampuni Dosa kesyirikan Yaitu dosa Menyekutukannya <tuh> Dan mengampuni Madu <tuh> Ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka cara mengartikannya adalah sesuatu atau dosa yang di bawah kesyirikan tersebut yaitu yang disebutkan sebelumnya tadi wayakfiru, wayakfiru madu nadha lika dzalika yasha dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi or bagi hamba yang Allah kehendaki. Kalau diartikan madu nadalika di sini adalah selain kesyirikan tersebut, maka bisa jadi difahami oleh pendengar bahwa dosa selain syirik akbar karena yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116 ini adalah yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik akbar menurut pendapat yang terkuat kalaulah wa yakfiru maduna dzalika liman yasha diartikan dan mengampuni Dosa selain kesyirikan akbar bagi hamba yang Allah kehendaki, maka bisa jadi difahami oleh pendengar bahwa asalkan dosa itu selain syirik akbar, walaupun setingkat syirik akbar, maka tetap diampuni ada. Kemungkinan diampuni kalau Allah mengindaki, walaupun tanpa bertaubat pelakunya. Walaupun pelakunya tanpa bertaubat, ini salah. Pemahaman yang seperti ini, oleh karena itu, untuk menjaga adanya pemahaman yang seperti itu, maka diartikan Madu Nadalika adalah dosa di bawah kesyirikan tersebut, yaitu menurut pendapat yang terkuat kesyirikan tersebut yang dimaksud adalah syirik akbar baik kita baca penjelasan asyikh wal asatru lima yukhafu wuku'u atharuhu wuku'u atharihi dan definisi ampunan adalah menutupi sesuatu yang dikhawatirkan menimpa pengaruh buruknya atau dampak buruknya. dan disebutkan dalam makna bahasa dari kata ghafara maksudnya adalah ida satara jika menutupi. Wa minhu oleh karena itu disebut sesuatu yang diletakkan pada kepala dinamakan mikfara yaitu mikfar penutup kepala lianna uyastur ra'sa karena fungsinya menutupi kepala wa yaqihi al atharal ath al atharal makruha. min Waqo, waqo <coughs> wa Demikian kurang lebihnya lafaznya, dan menjaga dari dampak buruk atau dampak yang tidak disukai berupa terkenanya sabetan pedang dan yang semisalnya. Jadi, dalam bahasa Arab, helm tempur untuk menutupi kepala pada zaman dahulu ketika peperangan masih dengan pedang dan yang semisalnya maka itu namanya adalah mikfar karena fungsinya menutupi kepala menjaga dari sabetan pedang dan yang semisalnya ini sesuai dengan makna bahasa ghafara maknanya adalah satara menutupi famadatul maghfirah rojiah ila satril al athar alladhi yukhafu minhu maka materi kata al-maghfirah materi pembentuk kata al-maghfirah huruf-huruf pembentuk kata al-maghfirah rojiah maknanya kembali kepada ila kepada satril athar menutupi dampak buruk alladhi yukhafu minhu yang dikhawatirkan terjadi wa wal ma'siyah lahuma atharuhuma sedangkan al maghfirah kalau secara bahasa seperti itu sekarang kalau yang dimaksud maghfiratul dzunub bagaimana ya masih ada kesesuaian dari dengan makna bahasa Syekh menjelaskan wa wal ma'siyah syirik dan kemaksiatan lahuma atharuhuma keduanya memiliki pengaruh buruk imma fid dunya wa imma fil akhirah au fihi jami'an kalau pengaruh buruk itu bukan di dunia ya di akhirat kalau tidak ya bisa pada kedua-duanya wa a'dhamu ma yumannu bihi 'ala al-'abdi ay yughfara dambuhu dan anugerah yang teragung yang di kepada seorang hamba adalah ketika diampuni dosanya. Wadhalika bi an yastura bi an yustara alaih wa anhu Yang demikian itu dengan bentuk ditutup kesalahannya dan dihapus pengaruh buruknya. Fala yu'akhadhu oh, yu bihi fid dunya maka tidak disiksa di dunia wala yu'aqabu alaihi fil akhirah dan tidak pula diazab di akhirat falaulal maghfirah lahalakan nas kalaulah seandainya bukan karena Allah mengampuni dosa maka tentulah manusia akan binasa wa ma'na qawlihi jalla wa'ala fi hadhil ayah dan makna firman Allah Jalla wa'ala pada ayat ini La yakfiru Tidak mengampuni abadan selamanya Faqalu la yakfiru ayyushrakabih Maka firman Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan Hada wa'idun bi'annahu ta'ala lam yaj'al makfirataw liman asyrakabih maka ini hakikatnya adalah ancaman bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan ampunannya diperuntukkan untuk orang yang menyekutukannya. Waqad <tuh> qala ulama Perlu saya jelaskan sebelum kita lanjutkan bahwasanya la yakfiru ayyusyraka bih di sini walaupun disebutkan kata abada selamanya namun <tuh> Maksudnya adalah muqayyad dengan kalau matinya di atas kesyirikan dan belum bertaubat. Itu takyid berdasarkan ijma' kesepakatan ulama bahwasanya kalau seorang mati sementara dia masih membawa dosa syirik akbar dengan catatan belum bertaubat Nah, ini catatan atau koit, takyid, keterangan pengikat ini catatannya apa, keterangan pengikatnya apa? Belum bertaubat dan mati dengan membawa syirik akbar. Maka yang seperti inilah yang tidak diampuni selamanya. Jadi kata selamanya di sini itu ada maksudnya. Tidak diampuni selamanya maksudnya ketika seorang pelaku syirik akbar mati di atas ke, eh, mati dengan bawa syirik akbar namun belum bertaubat atau tidak bertaubat. Kalau sudah mati berarti tidak bertaubat. Adapun jika bertaubat dengan taubat yang diterima maka tetap diampuni dosa apapun juga termasuk dosa syirik akbar. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qad qala al ulama fi qawlihi inna Allah la yakfiru ay yushraka Sesungguhnya dan ulama telah menjelaskan tentang firman Allah inna Allah la yakfiru ay yushraka Inna fi hadhihi al-ayah dalilan ala liman akbar sesungguhnya pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ampunan Allah tidak diperuntukkan untuk orang yang melakukan satu syirik akbar au atau kedua syirik kecil ini menurut sebagian Nah, pendapat ulama mutaakhirin. Fa inna syirka la yadkhulu <tuh> tahta <tuh> al Karena sungguhnya syirik tidak masuk di bawah ampunan, bal yakunu bil Akan tapi dengan masuk pada timbangan amal. Nah, ditimbang antara amal buruknya dan amal baiknya. Fa wala yakfiru illa tauba maka tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat perhatikan yang dimaksud fa inasyrika la tahtal maghfirah bal yakunu bil muwazana itu untuk syirik kecil untuk syirik kecil bahwasanya syirik kecil adalah tidak diampuni menurut sebagian pendapat ulama kalau tidak bertaubat lalu bagaimana nasibnya di akhirat nasib pelakunya di akhirat pelaku syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya dia akan punya amal soleh atau punya amal kebaikan maka ditimbang dosa syirik kecilnya ditambah dosa-dosa yang lainnya ditimbang dengan amal kebaikannya itu maksudnya tidak diampuni dan juga demikian maksud tidak diampuni nantinya akan dijelaskan kembali akan saya tambahkan keterangan pada alinianya nanti insyaallah taala fa yukfaru illa bitawbah, maka syirik kecil tidak diampuni kecuali dengan taubat <tuh> faman mata ala dzalik maka barang siapa yang mati di atas itu Hmm, yaitu baik syirik kecil maupun syirik besar, -besar hakikatnya Gair ta'ib Sementara dia tidak bertaubat wa gair maghfur lahu Maka tidak diampuni Ma fa'alahu minasyirki Dosa yang telah dilakukannya berupa kesyirikan Waqad yakfirullahu ta'ala gair asyirki dan Allah taala terkadang mengampuni dosa di bawah kesyirikan tadi di bawah kesyirikan tadi ada dua pendapat ulama mutakhirin. yang satu mengatakan yaitu syirik akbar dan syirik asghar dan yang satu mengatakan syirik akbar saja dan yang terkuat wallahu taala alam yang menyatakan syirik akbar nanti akan disebutkan dalil dalil sebagian dalil, -dalil dari kedua belah pihak. Insyaallah taala. Setidaknya sebagian dalil, dalil dari kedua belah pihak. Baik. Adapun kalau dosa itu dibawa kesyirikan tersebut yaitu maksudnya syirik akbar menurut pendapat yang terkuat, kamaqala maka seperti firman Allah Taala seperti yang dimaksud dalam firman Allah Taala begitu maksudnya wayak firma dunadhlika yasha dan <coughs> sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Taala saya ganti demikian terjemahannya yaitu dan arti dari ayat Al Qur'an ini dan dia mengampuni dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi hamba yang Allah kehendaki. Fajalul ayah dalilan ala anna akbar wal asgar layat tahtal Dan mereka para ulama itu maksudnya sebagiannya menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa syirik akbar dan syirik asgar tidak masuk di bawah kehendak Allah. Artinya harus dengan taubat baru di baru Seseorang ini diterima tobatnya bersih dari kesyirikan Akbar maupun Asghar. Kalau tidak bertaubat, menurut sebagian ulama tersebut, maka kalau itu yang dilakukan adalah syirik Asghar, maka masuk muazzanah diantaranya seperti itu, yaitu timbangan amal. Karena tidak diampuni. Dan rupanya Syekh Saleh al-Syekh, ini menguatkan pendapat yang menyatakan yaitu syirik akbar maupun askar termasuk yang tidak diampuni kalau tidak bertaubat. Wajhul istidal minal, minal ayah. Sekarang bagaimana alasan pendalilannya dari diambil dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya bukan hanya syirik akbar saja namun juga syirik kecil masuk di dalam yang dosa termasuk eh, termasuk dosa yang tidak diampuni kalau tidak bertaubat. Jawabannya, penjelasannya adalah anna an fi bahwasanya huruf an pada firman Allah taala la yakfiru yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, kataan saya ganti demikian. Pada firman Allah taala la yakfiru ayyushraka bi mausul harfi. Ini adalah huruf mausul fa tuawalu ma al ladhi ba'daha maka ditakwil berserta dengan kata kerja sudahnya wa huwa yushraka yaitu yushraka Takwil dengan masdar an dengan yusroka ada takwilan masdarnya kama huwa maklum sebagaimana sudah diketahui dalam ilmu nahwu wal masdaru sementara masdar takwilannya yang terkandung dalam an yusroka adalah nakirah. waqa'a fi nafyi terletak pada konteks larangan nafi Dan kaidahnya kalau nakira Terletak pada konteks peniadaan Kalimat peniadaan maka menunjukkan faidah umum Karena ayyushraka di sini Bisa ditakwil dengan masdar isyrakan Isyrakan bertanwin artinya nakiroh pada konteks layak firu yaitu sebelumnya layak firu peniadaan kalimatnya kalimat nafi peniadaan kalau ada nakiroh pada konteks kalimat peniadaan maka menunjukkan umum umum yang tercakup dalam kata isyrokan yaitu apa syirik kecil maupun syirik besar masuk termasuk dosa yang tidak Diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Begitu cara berdalilnya, menurut sebagian ulama yang menyatakan hal ini, mereka, para ulama yang berpegang pada pendapat yang pertama ini, ada menyatakan. Ini menunjukkan bahwa syirik yang ditiadakan pada ayat ini umum mencakup akbar, asgar, khafi. Semuanya masuk dalam yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Fakullu anwa'i syirik la, la jalla wa ala. Maka seluruh macam kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang demikian itu karena demikian besarnya dosa kesyirikan jalla karena Allah jalla wa ala lah yang menciptakan satu-satunya yang menciptakan makhluk wa dan berikan rezeki wa dan menganugerahkan anugerah wa dan dialah satu-satunya yang memberikan anugerah memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya fa kaifa qalbu anhu ila ghairihi maka bagaimana hati manusia hati makhluk bisa berpaling darinya kepada selainnya yaitu menyembah selainnya melakukan kesyirikan akbar ataupun melakukan kesyirikan asgar la syakka anna hadza dhulmun tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan kezaliman fi jalla wa ala, terkait dengan hak Allah jalla wa'ala walidhalika lam yukfar oleh karena itu dosa kesyirikan ini tidak diampuni wahadha ikhtiaru syaykh islam ibn taymiyah wa akthari ulama da'wah. dan inilah pilihan pendapat Syekhul islam ibn taymiyah dan kebanyakan ulama' dakwah tauhid, min ahli ilm dan kemudian disebutkan di sini pendapat para ulama yang lainnya yang menyatakan oh maksud layak firu'ayyus bihi di sini adalah yang tidak diampuni hanya sebatas syirik akbar itu pun kalau tidak bertaubat apa dalilnya demikian penjelasannya. Wa qala min ilm dan berkata ulama lain inna sesungguhnya firman Allah taala di sini layak furay tidak mengampuni dosa kesyirikan dalam alal umum ini menunjukkan umum. Lakinnahu umum murad bihi khusus. Ini menunjukkan umum akan tetapi. Jadi kelompok yang kedua ini membenarkan kaidah nakirah pada konteks kalimat peniadaan itu menunjukkan umum. Memang benar umum. Tetapi bukankah di dalam dalil itu, umum tidak hanya satu macam saja. Kita lanjutkan, mulailah saya menjelaskan alasan kelompok ulama yang kedua, dan inilah yang terkuat. Setidaknya ada empat alasan, dan salah satunya disebutkan oleh saya di sini, yaitu: bahwa ayat ini dalun alal umum menunjukkan pada keumuman, lakin nau umum muradun bihi muradun bihi khusus syirik al-akbar, tetapi umum yang dimaksud di sini adalah umum yang jenis maksudnya adalah khusus, lafadznya umum, maksudnya khusus hanya syirik akbar atau yang setingkatnya maksud syirki fi layak maka maksud kesyirikan pada Firman Allah layak huwa syirkul akbar fakat yaitu syirik akbar saja ghairihi tanpa selainnya maksudnya syirik akbar di sini syirik akbar dan yang setingkatnya kufuran akbar kenifakan akbar di eh, apa dimasukkan dalam satu hukum karena sama-sama ada eh, sebab yang sama sama-sama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa amma madu nasirku syirki al akbar. Adapun dosa yang dibawa kesyirikan akbar dan yang setingkatnya fa innahu yakunu dakhilan tahtal masyiah maka masuk di bawah kehendak Allah fa yakunu al umum fil ayah muradan bihil khusus maka lafaz umum dalam ayat ini maksudnya adalah khusus karena sudah berlalu penjelasannya Umum itu dalam ilmu usul fiqh Ada tiga Umum yang tetap pada keumumannya Umum yang masuk taksis Sehingga sebagian di khususkan Dan umum yang murah dan bihi al khusus Lafatnya umum tapi maksudnya khusus Maka ini masuk yang ketiga Itu alasan pertama masuk yang ketiga. Sekarang mengapa kok membawakan lafat umum di sini maksudnya khusus bukan tanpa dalil. Bukan tanpa hujah ilmiah membawakan kepada makna khusus yaitu syirik akbar syirik akbar saja. Apa dalilnya? li'annahu ghaliban ma yaridu fil Quran hadzal lafdh ay wa nahwu. Dalik karena kebanyakannya mayoritasnya lafat ayyushraka bihi atau yang semisalnya dalam Al-Qur'an wa yuradu bi syirkul akbar dunal asgar maka maksudnya adalah syirik akbar bukan syirik kecil itu wa fil ghalib kata syekh ini mayoritasnya seperti ini kama sabak sebagaimana berlalu penjelasannya fasyirku ghaliban ma fil qur'an alal akbar dunal asghar maka syirik dalam Al-Qur'an kalau dimutlakkan penyebutannya maka maksudnya adalah syirik akbar bukan syirik akba, syirik asghar Kemudian dibawakan contoh-contohnya, contoh-contoh ayat yang menjadi dasar. Yang ayat-ayat ini ijma ulama, ayat-ayat yang akan disebutkan ini ijma ulama. Bahwasanya syirik akbar, syirik asgor, afan, syirik asgor nggak masuk dalam ayat-ayat yang akan disebutkan ini. Padahal kalau kita lihat seperti yang ada di dalam yaitu apa surat Anisa An ayat 72 itu juga lafadznya umum Lalu sama kalau begitu dengan Inna Allah la yakfir Lafadnya juga umum Tapi mengapa untuk ayat yang akan disebutkan ini Ijma ulama Syirik kecil nggak masuk lah kalau untuk ayat Inna layak firu layak firu kok mau dibawakan kepada syirik akbar dan syirik kecil, padahal sama-sama lafadz umum, sehingga berdalil dengan lafadz umum maksudnya adalah umum maka lemah pendapat ini untuk memahami ayat yang sedang kita pelajari dalam bab ini. Inna Allah layak firu karena ada ayat lain yang juga umum lafadznya, namun ulama ijma ijma nggak berselisih bahwasanya seri kecil nggak masuk. Misal Allah Taala berfirman, Wamin eh, sebelumnya ya sebutkan wa min syawahid dalik dan diantara penguat penguat itu, kalu firman Allah jalla Wa'ala langsung syaitnya saja, Sesungguh, sesungguhnya bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah maka Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka perhatikan di sini ini lafadz umum karena apa karena dijelaskan oleh Syekh sendiri faqalu fil ayah maka firman Allah pada ayat ini yusyrik huwa ini juga fiil dakhilun fi siyaqi masuk dalam konteks syarat man ada man, man ya maka secara kaidah usul fiqh ini apa menunjukkan faidah umum nakirah yang berasal dari masdar yang takwil pada yusyrik dalam konteks syarat yang ditandai dengan man maka ini apa menunjukkan faida umum fayakunu aman lakin hal yadkhulu fi syirkul asghar wal khawi. akan tapi apakah dimasukkan dalam ayat ini cakupan ayat ini syirik kecil dan syirik samar al jawab anna la bil -ijma. jawabannya tidak masuk secara ijma jadi itulah alasan yang pertama bahwa ketika dimutlakkan kata syirik dalam Al-Qur'an maka galibnya mayoritasnya adalah maksudnya syirik akbar bukan syirik kecil sehingga kalau ada ayat Innallah la yakfir ini dibawakan kepada menurut pendapat yang terkuat maksudnya adalah lafat umum tapi maksudnya adalah khusus hanya syirik Akbar saja yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat pelakunya. Kalau pelakunya tidak bertaubat. Itu alasan pertama. Ada empat alasan yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Yang semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya pendapat yang terkuat adalah membatasi pada syirik akbar saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.